melaporkan ke ACC. Apa kabar semua? Sudah lama ya, ACC edisi ulas tidak hadir di hadapan kanca semua. Namun, jangan khawatir kanca, ACC tidak kemana-mana kok. Makanya, kanca semua jangan kemana-mana ya. Tetap di sini, di channel ACC Multimedia. Kali ini, ACC akan mengulas salah satu jebolan ajang pencarian bakat Indonesia yang tetap eksis. Ya, bisa dibilang the first and the best lah. Lesti lolos sebagai juara satu di D Academy pada musim 1 di tahun 2014. Sampai saat ini, Lesti banyak sekali menghiasi layar kaca, baik menyanyi atau bermain peran kanca. Prestasi Lesti bisa dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan yang dia terima kanca. Nih, beberapa di antaranya ya. Pertama nih, sebagai pendatang baru wanita terpopuler pada acara Indonesian Dangdut Awards di tahun 2015. Selanjutnya kanca, Lesti juga menyandang predikat sebagai penyanyi dangdut wanita paling ngetop pada SCTV Music Awards di tahun 2016 kanca. Kategori penyanyi dangdut wanita paling ngetop adalah benar. Ya udah atuh kalau gitu Ma Dede mau bilang terima kasih banyak aja langsung. Ada lagi nih kanca yang tak kalah wow dengan prestasi sebelumnya, yaitu Lesti menjadi penyanyi dangdut terbaik pada acara Anugerah Dangdut Indonesian di tahun 2017 kanca. Kategori penyanyi dangdut terbaik pemenangnya adalah Lesti. Dan selain itu masih banyak prestasi lainnya kanca. Meskipun banyak prestasi dan karirnya semakin menanjak, namun Lesti tetap rendah hati kanca. Bahkan tahun ini si kejora ini memutuskan untuk hijrah dengan menggunakan hijab, baik saat tampil menyanyi ataupun dalam kesehariannya. Waduh, jadi makin sayang nih sama dedek cantik ini ya kanca. Kanca juga makin sayang gak? Oke kanca, demikian ya ulas kali ini. Jika kanca punya pendapat yang berbeda, bolehlah tulis di kolom komentar ya kanca. Semoga episode ini membawa inspirasi untuk kita semua. Salam kreatif dan jangan lupa bahagia.